Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Suri mau membuat tong sampah. Bahan-bahannya selotip, kertas putih dobel, gunting, spidol, dan cutter. Oh iya teman-teman, kalau benda tajam harus dibantu orang tua ya. Dan bahan terpentingnya adalah box bekas es krim. Nah teman-teman, tadi Suri sudah memotong ini nih dan menuliskan ini. Tadi Suri memotongnya sama ayah, karena kalau kita memakai benda tajam harus diawasi orang tua ya. Nah kalau ini adalah tulisannya organik. Ini adalah sampah yang mudah terurai, misalnya kertas, kain, dan lain-lain. Kalau ini anorganik, ini adalah sampah yang susah terurai, misalnya plastik, aqua bekas, dan lain-lain. Ini B3, ini adalah sampah yang beracun, misalnya sabun, parfum yang sudah expired, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, tempat sampah ini dibuat untuk di rumah aja ya. Teman-teman, sekarang kita tempel nih pakai selotip. Nah, mana ya selotipnya? Pim ping pak. Nih selotipnya udah dipotong. Kita tempel dulu di sini. Kita dari pertama begini. Ya tengah-tengah sini ya. Selotipnya kuat banget nih teman-teman. Udah nih teman-teman, nih lihat. Lanjut lagi. Pim pim pong. Ini dia. Kita ambil. Ini bekas itunya. Ada lem tembak, bisa pakai lem tembak ya. Tapi stok Suri udah habis nih tembaknya. Ini sudah jadi. Pim ping pong. Nih, yang terakhir. Kita tempel. Nah, udah jadi nih teman-teman. Di mana ya Suri? Kok ada sih suaranya? Dan teman-teman, aku mau membuang sampah-sampah ini nih.
adalah kertas. Wah, asik. Di anorganik. Ini sampah yang susah terurai. Plastik. Ada baterai. Sampah yang beracun. Di sini. Jangan dilempar ya baterai. Organik lagi. Ini adalah bekas kertas. Kertas berwarna-warni. Di sini kertas lipat. Anorganik. Ini plastik. Ini cup untuk kopi minuman dari plastik. Ada juga sih yang dari kertas. Buang ke sini. Anorganik. Satu lagi. B3. Ini baygon. Sekian dari Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.